Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat RRP Shop. RRP Shop, belepotan yang berkenan. RRP Barber Shop, dimanapun berada. Malam hari ini, saya kedatangan customer yang baru kali pertamanya datang ke RRP. Dan baru kelar dicukur, ya. Seperti biasa, kita tahu ya. Semua konten tuh udah banyak banget ya, konten cukur, yang jago cukur banyak, konten-konten tuh banyak. Jadi kita pengen hari ini, malam ini memfokuskan di konten kita yang berbeda, yaitu Hair Laundry in RRP Barbershop. Kali ini saya kedatangan tamu, dari mana bos? Boleh kenalan bos? Nama saya Muhammad Rizky. Nah, gimana tadi habis dicukur di RRP? Mantap. Enak? Enak. Belum juga laundry, udah bilang enak. Oke, siap Pak Laundry? Siap. Sebelumnya udah pernah belum? Belum sih. Oke, mari kita mulai. Tapi, kamu pasti akan ketagihan kemar lagi. Satu kali kamu merasakan tempat RRP ini. Tempatnya sangat sederhana ini. Saatnya kita mencuci opu alias ramboi. Alias ramboi. Bahasa Minangnya dari mana, Boy? Minang kan, Boy? Sumba kan? Sumba. Ini namanya gayung kesaktian, gayung rezeki. Gayung love. Kita ambil air dari sungai ya. Konsepnya ini apa? Kalau ada yang bertanya, ini konsepnya adalah barber tahun 1000 bukan tahun 1000, barber zaman purba. Supaya bos kelihat terasa nyaman dan nikmat, sebaiknya bos tutup mata aja bos, biar lebih menikmati lagi. Ini biasanya di sini ada musik-musik apanya, musik-musik untuk relaksasinya. Cuman malam ini baterai kita habis, jadi kita nggak pakai. Pegang aja bawah itu bang, kalau mau nyuting bang. Bawah ini ya, di bawah aja, pegang aja. Lu syuting aja gua, kami juga mau syuting lu sebagai kameramen. Nah, suka-suka hati lu aja lah kan. Haaa, pandai ya. Mumpung lagi ada kameramen kita kan.
Buat kalian semua yang merasa putus asa akibat banyak dosa, jangan bunuh diri ya. Jangan loncat, jangan terjun dari jembatan Barelang. Datang dulu ke RRP Barbershop. Nikmati dulu pijatan-pijatan ringan RRP Barbershop. Baru kalian boleh melakukan itu semua. Karena setelah masuk ke Barbershop ini, biasanya orang-orang yang tadinya putus asa, insya Allah langsung kembali mempunyai harapan-harapan yang luar biasa, kembali untuk semangat dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan putus asa dulu ya, datang dulu ke RRP. Lihatlah abang ini sampai tertidur dia dipijat-pijat RRP, dikusuk-kusuk. Konsepnya ini agak lain ya guys ya. Ini konsep di tengah-tengah hutan. Ya. Jadi pasti enak itu guys. Duh, ayolah berkerpe. Pijatan yang bikin fresh ya guys ya. Hilang semua yang mau bunuh diri bunuh diri. Iya. Boleh lah geling-geling omnya, tapi jangan nampakkan yang jorok-jorok ya om. Ya. Ini lokasinya di mana ini, Om? Di Google Maps ada RRP Barbershop. Oh. Cek aja guys di Google Maps. Di Batam. Untuk yang mau franchise boleh. Coba tadi yang mau franchise kan? Ini ya lokasinya. Ada AC-nya juga di pokoknya tempatnya sederhana, sederhana standar ya guys, tapi enak loh. Kalau kok ada kopi dulu enak kali rasanya. Tidur abang kita ini, udah kita ini yang jauh-jauh datang dari Pasaman Barat ini. Wih, pokoknya enak guys. Silakan deh dicoba. Kepala langsung seger, bikin tidur lebih nyenyak nanti ini guys. Inilah om-omnya. Wah om-om mak. Oke, mungkin hanya sekian dulu ya. Ada berapa menit, Bay? 10 menit.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share. Oke, guys, dah.